LDR, pernah mengalami LDR tidak berhasil. cuman berjalan selama berapa bulan. Karena LDR itu sulit banget ya, kayak ya jangankan LDR, kita enggak LDR aja itu sebenarnya sulit. Kering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. LDR itu kayak kita sama Tuhan juga ya. Kalau dibayangin Tuhan tuh jauh kan. Jadi ketika seseorang yang LDR sama pasangannya gitu, itu sebenarnya sedang melatih dirinya lagi LDR sama Tuhan juga. Gitu loh. Karena berat, kita enggak melihat pasangan kita tapi kita harus tetap mencintai dia, sedangkan di hadapan kita banyak yang lebih kayaknya kelihatan, kayaknya cantik. Pribadi ngalamin kesulitan LDR gitu loh, karena ya itu, gue gak bisa ngeliat dia, apalagi jauh kan. Gimana kita bisa tetap trust walaupun kita gak ngeliat dia, tapi kuncinya kan trust. Kalau memang dia dari Tuhan tuh dia gak akan kemana-mana deh. Dan kalau memang pun dia kemana-mana, berarti dia bukan yang terbaik, masih ada yang lain yang lebih baik. Dan jadikan itu pembelajaran untuk mendewasakan kita lah. Aku di sini dan kau di sana.